Sakit dengan gejala penyakit asma. Ya, itu sejak tadi malam mengungsi di depan kantor bupati, kantor bupati Sika, dan kondisinya tadi pagi ya agak sedikit menurun kondisi kesehatannya, sehingga kami langsung memutuskan untuk mengantar yang bersangkutan ke rumah sakit PCI Lesmomir. Jadi sudah dalam penanganan oleh medis. Gejala sesak napas ya.